Jadi ini ya, saya punya penutup panci. Nah, kondisinya seperti ini, sudah tidak ada gagang-gagangnya. Oke, sudah tidak ada pegangannya ya, di sini ya. Sudah hilang. Oke, saya akan memperbaikinya dengan menggunakan ini ya, pasta gigi bekas yang sudah habis isinya. Nah, caranya seperti apa? Simpel saja, kita tinggal siapkan ini gunting. Nah, kita gunting ya seperti ini. Baik, gunting, terus kita rapikan. Masih ada sisa-sisanya ya, tapi tidak masalah itu. Nah, terus kita rapikan seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa lebih rapi ya. Sudah seperti ini, tinggal kita buka, kemudian kita pasang seperti ini. Terus kita masukkan. Nah, kita buka. Nah. Oke. Semoga bermanfaat.